Message. Hello. Message. Halo, jumpa lagi sama saya, Queen Silver. Dan tak lupa saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga di hari ini teman-temanku semua dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat, panjang umur, dan lancar rezekinya ya. Rezeki yang halal ya, amin amin ya robbal alamin. Semoga Allah kan selalu memberkahi kita dimanapun kita berada. Seperti biasanya, habis bersih-bersih ya, kamarnya, kamar mandi udah saya bersihkan. Sekarang waktunya ngisi perut saya. Keroncongan udah kukuruyuk, kukuruyuk. Ini tadi barusan ngambil di kulkas ya. Nah, lihatlah, kalau dari kulkas pasti ditutup pakai pocinci. Ya. Ini nasi sisa kemarin malam. Nanti dipanasi, panasinya pakai panci ini ya. Nah, panci ini dikasih air, terus dikukus di atasnya. Kasih air secukupnya. Iya, nanti terus dikukus di sebelah sini. Terus saya di kulkas juga ada lagi apa sayur ketimun ya. Ketimunnya kemarin itu ketimunnya udah agak kirut-kirut ya, kulitnya namanya kisut ya, berkeriput. Jadi saya iris, potong, terus tak masukkan kulkas biar seger ya. Nanti bisa diambil dipakai sayur. Saya juga ada lagi tomat, tomat kecil ya ini, bisa nanti bisa dibikin lalap karena saya juga jarang apa ya makan buah, karena biasa namanya juga majikan belum tentu kasih buah ke ART-nya atau PRT ya. Jadi saya biasanya kalau di pasar beli ini sebagai ganti buah, tomat kecil, tomat Thailand punya. Ini nanti ini udah saya cuci, tinggal kasih air panas sedikit, terus dikasih apa ya, dikasih air mateng yang agak dingin, dikasih air mateng. Karena gimana ya, namanya juga di sini juga masih ada empron ya. Ini air dingin tapi mateng. Terus saya tambahi air yang mendidih. Terus dikasih garam sedikit. Kasih garam sedikit. Kalau ini kemarin udah tak kasih air apa dingin sama panas, juga udah tak kasih garam. Sekarang ini tomatnya lagi direndam dulu. Terus saya lagi ada ayam, ini namanya fillet, ayam yang udah paha ayam yang udah nggak ada apa, yang udah nggak ada balungnya, tulangnya. Ini barusan ambil di kulkas juga, lihatlah, belum saya cuci. Ini namanya paha ayam yang udah nggak ada. Wah, lebarnya kayak muka saya. Ya, nanti dicuci. Terus pakai sambal pecel jadi ya. Made in Indonesia punya. Belinya juga di toko Indonesia. Nanti cuma pakai air hangat dikerus, dicairkan ya. Terus nanti saya itu ikannya maunya saya itu ya. Saya bikin bakwan. Saya kasih bawang merah sama cabai aja. Tapi saya bikin bakwannya itu ya. Pakai apa ya? Enggak saya itu, saya pakai blender. Blender majikan saya. Blender. Tapi blendernya lucu banget. Blendernya antik. Blendernya ini blender tarik. Ya, nanti ayamnya mau potong kecil-kecil terus di blender. Lihatnya, blendernya tarik. Nah, ini nanti maunya bikin bakwan ayam. Sebelum majikan pulang, pokoknya kalau majikan pulang harus sudah beres. Nyuci ayamnya saya pakai kasih garam, kasih tepung jagung. Diremet-remet. Terus dicuci. Selesai. Terus dipotong-potong. Ini kulitnya juga boleh nggak mau ya kulitnya. Kalau takut apa ya, takut berlemak, kulitnya ini juga bisa nggak diikutkan. Dibuang, kulitnya juga bisa ya.
karena biasanya kulitnya tuh banyak lemaknya. Kulitnya bisa nggak dipakai, terus dipotong kecil-kecil. Potongnya segini, potong kecil-kecil terus nanti di blender. Sekalian bumbunya juga bisa di blender. Ya, ini airnya udah mendidih, boleh dimasukkan nasinya. Pakai api kecil, biarkan dia pelan-pelan itu. Tinggal blendernya. Karena ini belum udah pakai, saya pakai air panas sedikit buat bersihkan dalam. Buang air, terus dimasukkan semua bahan-bahannya itu ya, kayak ayam yang udah dipotong, terus ini apa, dimasukkan semua. Begini lucu sekali ya, pelan-pelan, harus pelan-pelan karena dia apa terlalu banyak. Jadi blendernya begini, pakai blender tarik, pokoknya sampai dagingnya itu merasa empuk ya. Nanti habis itu udah bisa terus diambil. Terus saya mau ambil di kulkas. Nah, di kulkas ambil daun brambang. Nanti kalau ini udah selesai, maunya dikasih potongan daun brambang biar sedep. Terus nanti dikasih tepung, tepung terigu sama tepung jagung, tepung apa adanya yang ada di rumah. Udah selesai blendernya, ini harus dikeluarkan dulu. Saya taruh di sini. Ya, ambil pisaunya dulu karena sangat berbahaya. Telur, ambil telur dulu. Telur satu. Kasih potongan daun brambang. Bumbunya simple,
cuma kasih garam sama masako. Kasih garam. Kasih masako, masako mohon. Diaduk-aduk dulu, diaduk-aduk rata. Tambahkan tepung terigu, tepung Hongkong secukupnya buat itu apa ya, melengketkan biar nggak hancur kalau digoreng. Jadi nggak usah terlalu banyak tepung. Terus tak kasih tepung jagung ya, ini tepung jagung Hongkong. Ini pun juga secukupnya saya kasih 3 sendok. Aduk-aduk rata, kalau udah bisa digoreng. Beginilah bentuknya. Yang penting nggak hancur. Ini mungkin udah nggak hancur. Jadi secukupnya aja tepungnya, jangan terlalu banyak tepung, karena kalau banyak tepung bisa meresap minyak. Oke, lihatlah. Bisa digoreng. Dan saya pakai sambal pecelnya. Ini udah dikasih sedikit aja ya, secukupnya aja. Ini air panas. Lihat, air panas ada uapnya. Ini ada buat itu menghancurkan karena dia mengeras. Ya, biarkan dulu direndam. Kalau udah rendam nanti lembek, enak ngaduknya karena dia airnya panas. Oke, siapkan wajannya buat goreng. Ini ada minyak bekas goreng ayam, bisa dipakai. Jadi nggak sia-sia. Karena dia bekasnya tepung tuh pasti ada endapan tepungnya. Ya, ini jadi dibuang. Pakai tisu, dibersihkan pakai tisu. Tambah yang baru. Sebenarnya kalau aku suka pakai wajan kecil ya, yang kecil itu udah rusak, udah dibuang sama majikan aku. Kalau wajan kecil itu minyaknya nggak usah terlalu banyak, jadi nggak nyisa habis goreng nyisa terlalu banyak minyak bekas. Walaupun bukan kotor ya, tapi kalau bisa tuh nggak terlalu banyak minyak bekas. Sebenarnya juga bisa dikasih merica bubuk ya, karena ayam takutnya amis, bisa ditambahin merica bubuk. Walaupun udah ada cabe, kalau ditambahin biar rasa amisnya tuh enggak itu. Bisa digoreng. Goreng 2 kali.
api. Sekarang ini lagi kecil, api sedang. Goyang-goyang biar atasnya tuh ada minyaknya. Boleh dibalik. Udah kecoklat-coklatan. Nah, ini boleh dibalik. Karena ayam memang cepat. Baunya harum karena ada daun berambang, ada bawang merah. Jadi baunya tuh harum banget. Ini sambelnya juga udah saya aduk-aduk. Kalau begini ngaduknya enak karena airnya tadi udah merendam gitu sambelnya, jadi aduknya tuh tinggal enak. Gak usah dikasih air banyak, kalau kurang aja dikasih sedikit-sedikit. Kalau terlalu banyak, terlalu encer, gak begitu. Nasi saya juga udah oke, udah saya matikan apinya. Boleh diangkat, kasih api besar biar minyaknya nggak meresap di itu ya. Udah kecoklat-coklatan semua. Taruh di sini. Dikepas minyak biar minyaknya juga meresap. Matikan apinya karena minyaknya panas, jadi biar yang ini yang kedua nggak gosong. Dihabiskan, kasih api kecil dulu. Saya orangnya bersihan, apapun pokoknya enggak mungkin saya sia-sia, pokoknya tak perlu sampai bersih. Lihatlah bersih. Bahkan tangan pun terjun ya, karena memang sayang. Karena ini masih bisa dimakan, tangan saya juga bersih. Boleh dibalik. Nasinya boleh diambil. Pindah di piring. Ini pindah di piring karena kalau makan pakai mangkok ini nggak enak ya, ribet. Jadi bisa dipindah di piring. Bersih.
piringnya boleh diambil. Dipindah di piring. Dipindah di piring. Karena kalau makan pakai mangkok ini nggak enak ya, ribet. Jadi bisa dipindah di piring. Bersih. Sudah mau oke? Kasih api besar. Boleh diangkat. Ini udah kecoklat-coklatan. Matikan apinya. Alhamdulillah, matang. Bismillahirrahmanirrahim. Keburu lapar perutku. Mantep. Ambil secukupnya. Semuanya bisa buat nanti malam. Bismillahirrahmanirrahim. Keburu lapar. Bismillahirrahmanirrahim. Tomatnya kalau digigit moncrot. Jadi makannya harus satu-satu ini. Karena makan di meja, sebelahnya meja ada CCTV duduk. Pedesnya terasa. Ini juga bisa buat ide jualan ya, bakwan. Biasanya kan pentol, ini dibikin bakwan. Walaupun sambal jadi ya.
Tomat tuh sangat bagus buat tubuh kita ya. Makanya kalau saya beli buah tomat, kadang kalau nggak habis tuh, walaupun tinggal separuh pun saya makan begini. Ini tomat yang besar ya. Kalau ini tomat buah ini. Alhamdulillah, benar-benar enak banget. Mungkin saya nambah terus. Enak. Panas. Pedes semua. Sambalnya pedes, ininya juga pedes. Mau nambah satu lagi. Wah, lihatlah cabenya. Pedesnya memang terasa. Tomatnya enak. Bener. Alhamdulillah, nasi saya habis. Ini nanti buat malam. Malam juga malam. Bener-bener enak. Sederhana, tapi rasanya nikmat banget. Terima kasih mas sobatku semua dimanapun berada. Alhamdulillah, makan saya sudah selesai. Perut saya juga udah kenyang. Ini mau nyiap-nyiapkan supnya buat nanti malam. Terima kasih ya mas sobatku semua dimanapun berada yang telah menonton video saya ini ya. Moga video saya ini bermanfaat buat teman-temanku semua dimanapun berada. Dan saya ucapkan terima kasih pula pada temanku semua dimanapun berada yang telah kasih saya subscribe, like, dan komen ya. Saya tidak bisa memberi apa-apa. Saya hanya bisa mendoakan dan mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada temanku semua dimanapun berada. Tanpa dukungan teman-temanku semua, saya bukanlah apa-apa ya. Saya hanya seorang TKW. Vlog saya adalah rutinitas hari-hari saya kerja hari-hari saya, aktivitas hari-hari saya. Moga video saya ini bermanfaat buat teman-temanku semua ya. Dan jangan lupa ya, kasih saya subscribe dan pencet tombol loncengnya agar
agar teman-temanku semua bisa mengikuti video-video saya berikutnya ya. Saya akhiri vlog saya ini karena saya juga mau melanjutkan pekerjaan lagi ya. Dan tak lupa saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, sampai jumpa ke video saya berikutnya. Bakwan ayam renyah gurih bisa dicoba teman-temanku semua.